Aduk rata 150 gram udang kupas yang sudah dihaluskan, 100 gram ikan kakap yang sudah dihaluskan, dan 100 gram kelapa parut. Masukkan bumbu halus yang terbuat dari 3 buah cabai merah, 3 siung bawang putih, 6 butir bawang merah, 1 cm jahe, 3 butir kemiri sangrai, 1/2 sendok teh ketumbar sangrai, 1 sendok teh terasi bakar, 1 sendok teh garam, 1/4 sendok teh merica bubuk, dan 1/2 sendok teh gula. Lalu aduk rata. Ambil sedikit campuran udang, lilitkan ke batang serai sambil dipadatkan. Panggang sambil dibolak-balik sampai matang dan harum.